Udah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, dipercaya lagi. Sebenarnya seberapa menarik sih Indonesia jadi tuan rumah ajang olahraga kelas dunia? Kita bahas. Siapa nih yang kemarin kesel gara-gara Piala Dunia batal terlaksana di Indonesia? Sabar, jadi kok. Cuma, jadinya Piala Dunia U17, bukan U20. Masih dipercaya ya? Jadi guys, 10 November hingga 2 Desember 2023 ini, Indonesia gelar Piala Dunia U17. Kejuaraan sepak bola kelas dunia itu rencananya dilaksanain di 2021 yang lalu. Tapi karena pandemi COVID-19 akhirnya diundur jadi 2023 ini. Nah, Indonesia jadi tuan rumahnya, ngegantiin negara Peru. Iya, tadinya negara Peru tapi akhirnya dibatalkan pada 3 April 2023. Negara Peru dianggap enggak memenuhi komitmennya dalam hal infrastruktur guna menyelenggarakan turnamen pertandingan. Padahal Indonesia kan juga sempat batal ya, kenapa masih dipercaya? Kalau statement dari FIFA langsung sih nggak ada ya, cuma kalau dari penilaian Ketua PSSI Pak Erick Thohir sih, beliau meyakini bahwa penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 karena faktor positif yang ditunjukkan Indonesia. Kemungkinan ada dua hal yang bikin FIFA mempercayakan kembali Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia. Pertama, karena ngeliat prestasi Indonesia yang merebut medali emas cabang sepak bola SEA Games 2023 yang lalu. Saat itu, tim nasional Indonesia yang diwakili pemain umur 22 tahun mampu wujudin mimpi emas sepak bola SEA Games yang terakhir kali direbut Indonesia 32 tahun yang lalu. Kemungkinan kedua adalah penampilan apik dari skuad timnas senior pada dua laga FIFA Matchday, yakni melawan Palestina dan juga Argentina. Dalam dua laga itu, tim tamu puas dengan sambutan meriah pendukung Indonesia dan pertandingannya pun berjalan lancar. Nah, yang menarik adalah bagi Indonesia, ini tuh serba yang pertama. Untuk jadi tuan rumah pun, ini merupakan yang pertama kalinya dalam hal sekelas FIFA. Meskipun ya sebelumnya gagal karena Piala Dunia U20. Begitupun untuk sekelas ASEAN. Sejak FIFA menyelenggarakan Piala Dunia U17 dari tahun 1985, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang ditunjuk jadi tuan rumah. Sementara kalau di wilayah Asia, Indonesia itu negara ke-6 yang jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Setelah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan India. Terus gimana dengan pertandingannya? Apakah tim Indonesia juga main? Yap, jawabannya tentu aja. Ya, meskipun nggak dipungkiri ya, sebelumnya Indonesia selalu gagal di babak kualifikasi menuju Piala Dunia. Nah, kali ini dengan statusnya tuan rumah, maka otomatis ngasih peluang tim Indonesia U17 untuk pertama kalinya bermain di Piala Dunia. Menariknya, Indonesia jadi satu-satunya tim debutan di Piala U17 2023 dari total 24 tim yang akan berlaga. Jadi ya, dari hal ini yang bisa kita syukuri adalah kita masih dipercaya sama gelaran kelas dunia untuk jadi tuan rumah. Emang untungnya apa sih jadi tuan rumah? Yang pasti kebanggaan gak sih? Namanya tuan rumah bagi Piala Dunia, berbagai negara bersaing satu sama lain. Dan ketika suatu negara berhasil memenangkan persaingan, maka akan ada kebanggaan yang didapat, ya enggak? Nah, hal ini akan ngedongkrak kebanggaan negara di mata dunia. Bayangin aja, melansir data dari World Atlas, sepak bola jadi cabang olahraga paling populer di dunia
dengan jumlah penggemar mencapai 4 miliar orang. Sehingga negara yang jadi tuan rumah Piala Dunia secara otomatis akan tersorot oleh miliaran penggemarnya dong. Dan sorotan ini punya dampak baik terhadap suatu negara seperti keuntungan, terutama dari segi ekonomi. Oke, namanya udah jadi tuan rumah, berarti segala persiapannya harus aman dong ya. Gimana dengan stadionnya? Nah, jadi Piala Dunia U17 ini digelar di 4 kota. Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Untuk stadion yang dipakai, mulai dari Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan Solo, kemudian Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Nah, keempat stadion ini diklaim sama Kementerian PUPR sih, katanya udah siap banget buat nyelenggarain pertandingan. By the way, untuk upacara pembukaannya nanti bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya loh, pada 10 November 2023. Nah, ngomong-ngomong soal stadionnya, menurut kalian udah pas belum sih pemilihannya? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.